Assalamualaikum Punti. Hari ini Mama masak bunga lili tumis udang. Bahannya ada 400 gram udang segar yang sudah dibersihkan. Ada 4 bunga lili atau bahasa Taiwannya Pai He. Seperti ini ya. Dibersihin ini. Ada 4 batang daun bawang dan bawang putih nanti dicincang. Ini mau direbus ya. Jadi siapkan air. Ini ada air secukupnya dan minyak untuk menumis. 1 sendok teh bubuk jamur, 1/2 sendok teh garam, 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan kecap asin. Kita bersihin ini. Ini tadi saya udah bersihin. Ini untuk nunjukin aja. Jadi begini, tampilin. Ini emang agak susah carinya. Airnya mendidih, masukkan. Kalau yang hitam-hitam ini diambil. Masukkan, rebus sampai sedikit empuk, jangan terlalu empuk karena nanti kalau empuk itu dia hancur, mudah hancur. Oke, samping itu kita ini masih bawang putih ya.
cobain deh. Saya. Oke, udah cukup. Dimatikan. Mis udangnya. Udang. Sudah jadi, inilah bunga lili sama udang, tumis udang. Ini enak sekali, mudah sekali masaknya. Saya nggak bisa nyobain karena lagi puasa, jadi ini mau buat berbuka nanti. Dan selamat mencoba ibu-ibu yang di rumah, semoga bermanfaat dari video-video kami. Terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa.
Assalamualaikum.